kamu cantik sekali. Semua orang juga udah tahu kalau saya cantik. Rambutnya, wah. Bolehkah aku memegang tanganmu? Saya udah bilang saya nggak suka dipegang-pegang sama orang, tahu? Kalau begitu, bolehkah aku menciummu? Harus mencium. Kurang ajar! Eh, lu pikir lu tuh siapa? Emangnya gua nggak bisa bayar lo? Eh, lu tuh ya kalau ngomong mesti ngaca dulu. Kalau lu mampu bayar gue, lu nggak bakalan ada di sini nongkrong. Lu pasti kerja, lu pasti punya uang banyak. Hah, laki-laki kok ngomongnya pada sembarangan. Asal laki-laki nggak tahu sopan santun, susah amat sih zaman sekarang cari laki-laki yang kaya, yang cakep, yang pinter, yang baik. Aduh, duh. Brengsek. Kalau orang yang lahir pada gerhana matahari, dia memiliki kekuatan, tapi cenderung menjadi jahat. Karena sifat matahari yang tertutup oleh bulan. Sementara kekuatan itu menarik mempengaruhi age. Tapi Prof, mungkin gak orang itu jadi baik? Oh bisa, jika lingkungan mampu mengarahkannya. Eh Bulan, coba kau tengok, lihat nih Sportak. Kenapa sih kau tidak mau perhatikan dia? Dia itu kaya, ganteng, keren lagi. Hah, pokoknya hidup kau dan keluarga kau akan terjamin. Ngerti kau? Bulan belum mau kawin, Ma. Hah, Bulan, Bulan. Siapa yang suruh kau kawin buru-buru? Di mana-mana semua orang tahu kalau kawin itu yang enak lama-lama, tidak cepat-cepat. Tanya bapak kau itu. Yang penting sekarang kau bertunangan dulu lah. Bulan nggak mau tunangan, Ama. Kalau begitu kau dekatilah dia, kau gaet dia. Kayak gimana? Pacarin gitu kan, Ma? Nah, memang kau anak mama yang paling pintar. Sini kau duduk. Nah, kau tengok ini fotonya si Poltak. Ganteng, kaya lagi. Dia punya apa, Ma? Dia itu punya perusahaan minyak besar di Medan. Wah, hebat dong. Hebat bagaimana? Orang di mimpi, akhirnya gue digampar sama si Peggy. Wah, Tur, kalau lo sampai mimpi digampar sama si Peggy, itu artinya lo jodoh, Tur. Iya kan? Bener. Ah, yang bener. Banget, Tur. Gue yakin banget. Kalau kita sampai mimpi digampar, itu artinya kita bakal dipeluk dan di... Aduh, akhirnya gue berhasil juga. Eh, ngomong-ngomong, bagaimana kalau gue cium dia? Lu marah. I need help. Aduh, tolong. Kesel. Ada apa sih? Ada apa sih, sayang? Lu ya, suka cari-cari kesempatan emang deh lu sama orang? Sebel gue. Ini ngapa? Nana, mana sih Nana? Kenapa? Kok lu nyari-nyariin gerhana? Kenapa, Pek? Aduh, gue takut. Pokoknya takut banget. Ceritanya gini, tadi kan gue lagi belanja di mall. Aduh, belanjaan gue tuh banyak banget. Ada baju, ada sepatu, ada parfum, ada buku. Pokoknya banyak banget. Lu tahu dong, gue kan emang banyak duit kan? Iya. Nah, yang jadi masalah itu setelah gue belanja. Di mall itu kan ada preman. Terus mungkin karena gue memang cantik, terus gue digangguin sama preman-preman di mall. Rok gue diangkat sampai semua orang di mall ngeliatin gue. Dan di mall itu gue jadi ngetop. Kesel deh gue. Kurang ajar. Hah, biar gue hajar tuh orang. Belum tahu gue kali. Emang berani lu? Lagu kecil, siapa takut? Ayo Gi, ikut gue. Biar gue hajar tuh orang-orangnya. Lo berani? Berani. Kalau gitu, lo ikut gue sekarang. Ayo. Oke. Rupanya kau Poltak. Bagaimana di Jepang? Jepang hebat, Tante. Semuanya serba otomatis di Jepang sekarang. Bah, apa itu otomatis? Hah?
Iya, serba mesin lah. Wah, hebat dong bang. Hebat lah. Ngomong-ngomong, bagaimana si Bulan kekasih aku itu? Masuklah kau dulu. Mari. Maaf, Prof. Ya. Halo? Halo. Nak, aku minta tolong. Kamu ke rumah ya? Emangnya ada apa? Abis mamahku menjodohkan aku dengan orang yang sudah tua, udah gitu norak. Aku gak suka. Oh gitu. Bagus dong, gimana enggak? Kamu tuh bercanda terus. Kamu kesini ya. Bilang aja kita mau mengerjakan tugas kuliah, oke? Okay? Yaudah, yaudah. Ya, beres, non, tenang aja. Makasih ya. Nah, kita cari orang yang bedak. Aduh, jangan ngalangin gue dong, ah. Ribet banget lagi, susah-susah juga dah. Ada aja diambil. Dengerin ya, dalam segala suasana harus selalu tampil prima gitu. Ini yang direpot, ini yang kecantikan. Yang mana orangnya? Nah, yang itu tuh yang nyebelin tuh, yang bilang gue cantik. Emangnya kalau gue cantik, gue mau apa sama dia? Sama lu aja gue gak pernah mau kan? Gue jadi urusin, gimana orangnya? Itu, kecil, gak ada apa-apanya sama gue mah. Kecil, badan lu. Keberaniannya dong. Lu lihat nih. Jangan buka-bukaan di sini dong, nanti kalau gue pengen kan repot. Lu ngaco juga pestol nih. Tuh, pestol nih? Ini bukan pestol singkong. Ya pestol. Udah lu cepetan dong kesana, katanya mau membuktikan keberanian mana, buktikan. Iya lu, rewel banget ya. Hei Ki. Yuk. Tante, mana dia? Aku mau lihat aslinya. Bah, apanya? Itu loh, si Bulan. Selama ini kan aku cuma lihat fotonya yang cantik itu saja. Sekarang, aku mau lihat aslinya. Apa betul? Dia cocok dengan aku yang ganteng ini. Ya pasti cocok lah. Aku kan tahu selera kau itu. Sebentar ya. Edi, panggil dulu kakak kau itu. Cepat. Baik, Ma. Bulan, panggil mama tuh. Aku mau ngerjain tugas dulu. Ma, Bulannya gak mau keluar. Apa? Bulan, cepat kau keluar Bulan. Bang Poltak sudah lama ini menunggu. Jangan bikin mama kau malu. Oh, lu jadi preman sini, hah? Lu jangan macem-macem nunggu ya. Nih, gua kenalin si Masih Jagoan, hah? Apa lu suwit-suwit? Gua timpar ya. Lu juga cuit, lu pikir. Hah? Kenapa? Hah? Oh, dia ngancem-ngancem. Udah, seumuman Jagoan kelas terikut. Kasih pelajaran, Bol. Eh, curut! Mati rodok lu! Hah? Apa lu bilang? Maksudnya gak ngomong apa-apa, Bang? Lu juga temennya? Oh, bukan. Apa lu? Bukan. Siapa yang punya teman seperti dia? Oh. Ujung. Lu kan kemarin bareng-bareng sama gua, Ki. Lu udah jangan banyak pidato. Hah? Jangan. Kejar mereka. Tenang, lo berdiam aja. Lo pada berani maju semua, gua tembak lo. Bos, jangan takut bos. Peluru dia cuma 6 bos. Banyak bos. Cumi, betul juga apa kata lo? Lo tembak, Tadi lu ada temen lu banyak berani ngelawan gua. Sekarang coba ayo mana temen lu? Chapter. Cantik kali kau Bulan. Ini abang ada bawa oleh-oleh buat kau dari Jepang. Si Bulan kau kasih. Aku kau kasih apa rupanya? Untuk tante, kubelikan kimono Jepang. Dan Bulan kubelikan kalung. Ini buatku saja. Si Bulan itu tidak bisa pakai kalung. Lehernya itu pada alergi. Bener bang, dia gak bisa pakai kalung. Kalungnya buat mama aja. Betul Bulan.
Betul, Bang. Adi, cepat kau lihat ada siapa rupanya. Bulannya ada, Di? Ada. Emang kenapa? Boleh ketemu sebentar? Tunggu di sini. Permisi. Siapa pula itu? Sebentar ya. Eh, ada apa? Saya mau jemput Bulan, Tante. Tante. Heh, sejak kapan aku itu kawin dengan om kau, ha? Maaf, Bu. Ibu pula kau panggil. Heh, sejak kapan aku jadi ibu kau, ha? Lalu sih harus manggil apa? Heh, panggil aku dengan Nyonya Said. Pakai D, tidak pakai T. Iya, Nyonya Said. Kamu apanya Bulan sih? Saya temennya Bulan. Oh, kalau begitu aku akan perkenalkan dengan calon suami Bulan. Nah, ini dia. Poltak, pengusaha minyak dari Medan. Dan dia baru pulang dari Jepang. Kau tahu tidak Jepang itu di mana? Jepang itu dari Eropa, tahu? Bukan di Eropa, Tante. Tapi itu Asia. Salah-salah dikit sama aku tidak kenapa-napa lah. Perhitungan kali kau. Heh, sekarang urusan apa kau dengan si Bulan? Saya mau jemput Bulan, ada harus tugas penelitian. Tugas? Memang kau petugas dari mana sih? Maksudnya mah, masih ada tugas kuliah harus kita kerjakan. Sudah diam kau. Jadi, sekarang kau ambilkan itu kalung yang diberikan Bang Polak. Cepat. Ya, Mas. Nah, sekarang kau lihat semua ya. Sayang lagi. Ku jijik. Yaudah, bentar ya. Gila. Ya ampun. Ih, iseng banget sih. Kirain enggak bakal jadi gini loh. Tadi ada temen lo, hah? Mana temen lo pada lari? Nih lawan gua. Gua tembak lo. Ya. Ki, lele. Diki sama Mas Nur lagi dikejar-kejar sama preman mall yang tadi gangguin saya, nah. Aduh, takut. Bulan. Nah, ayo dong, nah. Tolongin saya, nah. Takut. Nah, tolong dong, nah. Kalian berdua tunggu sini ya. Oke.
hati-hati ya, Nak. Aduh. Aduh, mau kerayangan lo. Aduh. Mas Tur, besok jago sih Tur. Aduh. Mau lari kemana lu sekarang lu, ha? Gak kena. Gua nafsu sama lu, gua makan lu. Semua gara-gara lu, Tur. Sok jago. Ya abis pacar gua kan butuh pertolongan, Ki. Lu marah-marah mulu dah. Pacar. Aduh. Kalau ngomong jangan seenak gigi lu. Gua emang apa emang? Gondrong. Gondrong. Lu marah-marah mulu, pijitin kaki gua nih. Lu lagi nak tawa mulu lu, ah. Nah, pacar gua dateng tuh bawa bunga buat gua. Enak aja kamu ya. Sejak kapan gue bawain bunga buat elu? Gigi gondrong. Nah, ini bunganya buat kamu, Nak. Terima kasih banyak ya, Nak ya. Kamu sudah menyelamatkan saya. Aduh, sering-sering aja ya, Nak, saya ngerepotin kamu. Kamu ya, adalah my very superhero. Makan tuh bunga. Nak, ya lama. Lupa, belum dikenalin. Ini keponakan saya, namanya Gentar. Memang sih lucunya, cakepnya sama seperti tantenya. Tapi dia ini Bandung. Ampun deh, Nak. Apa? Kenapa kamu lihat-lihat saya? Melotot. Nak, siapa sih nolong-nolong saya? Jangan marah-marah. Kenapa, sayang? Ini lagi satu ya, gak seru, gak sakit, sayang sama gue.